Begini balasan Alfredo Vera atas pujian Indras Jafri perihal striker Persebaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Ainsya Alfredo Vera, mendapatkan pujian dari EKS pelatih Timnas Indonesia U19, Indras Jafri. Hal itu berkaitan dengan keputusan Alfredo yang memilih menurunkan striker lokal saat menjamu Perseru-Serui pada laga pertama Persebaya di Liga 1 Gojek 2018 bersama Bukalapak, Minggu, 25 Maret 2018. Kali ini giliran Alfredo yang membalas pujian tersebut. Tak banyak yang dia lontarkan ketika mendengar Indra memberi pujian itu. "Terima kasih," balasnya singkat sambil tersenyum seusai memimpin latihan tim, Rabu sore, 28 Maret 2018. Pada laga melawan Perseru, pelatih asal Argentina itu memutuskan menurunkan striker lokal. Rishadi Fauzi tampil sejak menit pertama hingga kemudian digantikan Ricky Kayame pada menit ke-72. Padahal, saat itu Persebaya telah memiliki striker asing baru, David Da Silva. Sebenarnya, bukan hal yang mengejutkan jika Alfredo tidak menurunkan striker asing dan malah memberi kesempatan pemain lokal. Sebab, selama ini tidak memiliki pemain kesayangan atau memberi prioritas kepada pemain impor. Hal itu sudah terbukti saat Persebaya melakoni laga perdana fase grup Piala Gubernur Kaltim II 2018 melawan Madura United. Tidak ada nama pemain asing yang terdapat dalam starting eleven di laga tersebut. Berdampak bagus. Selama ini, EKS pelatih Persipura itu lebih mempercayakan permainan tim asuhannya kepada pemain yang lebih siap. Kebetulan, saat itu David memang baru bergabung dengan Persebaya dan perlu beradaptasi dengan tim. Lebih lanjut, Indra memuji keputusan Alfredo itu akan berdampak bagus untuk pemain Indonesia sendiri. Kebetulan, selama ini Persebaya memang memberi kesempatan kepada pemain jebolan kompetisi internal. Setidaknya terdapat 11 pemain yang merupakan hasil didikan klub internal Persebaya. Mereka adalah Dimas Galih, M. Syaifuddin, Abu Rizal Maulana, M. Irfan Febrianto, Rahmat Irianto, Adam Maulana, Misbakus Solikin, Rendi Irwan, Octavianus Fernando, M. Sida Saimima, dan Fandi Eko Utomo. Persebaya memang punya wadah penghasil pemain di kompetisi internal. Mungkin karena Indras Jafri suka pengembangan pemain muda, jadi muncul komentar itu. "Saya juga senang bisa memberi kesempatan pemain lokal," tutur Alfredo.